jumpa lagi dengan saya guys, Suro Channel 19. Ini saya mau mereview sepeda listrik merek Cool Badak. Kalau di sini sebutannya Badak guys. Oke, pokoknya saya review semuanya, pakai dinamo apa, pengerimannya pakai apa, baterai pakai apa, kontrol pakai apa. Pokoknya ikutin review dari saya guys. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini saya review sepeda dan listrik merek Cool Badak guys. Ini udah dimodifikasi. Ini dengan pelek yang berwarna pelangi guys. Pokoknya glowing pelanginya guys. Glowing sekali. Dengan ukuran ban 110 60 12 guys. Dengan sekok pun masih standar guys. Bawaannya Badak Cool. Dan ini lampu pun udah dibuka, ini udah dibuka skorlenya guys, dalamnya ini kalau dinyalain ini terang sekali guys, coba nyalain guys. Nah kayak gini ya, terang sekali ini. Matiin guys. Dan ini udah dengan pengiriman udah dengan pakai merek Brembo guys. Brembo kayak gini modelnya. Brembo, merek Brembo. Dan setang pun udah diganti ini guys. Tanya dari ganti kayak gini, modifikasi dengan dudukan ya kayak gini guys, dudukannya. Dan tak lupa ini dilengkapi dengan ini buat tempat HP ini guys. Ini. Dan ini udah dibuka ini box-boxnya. Kayaknya box-nya masih orisinil ya. Masih bawaan ini. Jawabnya pun masih bawaan ini. Dan ini armnya belakang udah diganti modif juga guys. Modifnya kayak gini, bimbing kayak gini guys, bimbing modelnya. Pakai garu juga ini. Dan pengiriman belakang ini memakai Volando guys. Merek Volando. Dan skoknya masih bawaannya ini guys, skok bawaannya enak ini. Dan ditambahin lagi variasi tutup baut ini guys. Dan ini udah diganti modif juga. Ini dinamonya merek KS Racing guys, 3000 watt ini.
GS motor. Dan ini memakai ban ukuran 12/70/110 guys. Badiannya ya kayak gini. Badian bannya. Posisi jadi belakang kayak gini guys. Pokoknya super super modif guys. Dan ini baterai udah memakai 84 volt guys, 50 baterai lithium, dan DGP, dan controller mereknya merek DGP guys. Baterai juga DGP tadi. Controller ini 170 ampere sampai 350 ampere guys. Sayangnya kayak gini juga. Ini tampak dari depan nih kayak gini ya. Nah ini coba saya nyalain guys, tas guys. Zet. Nah, indikator baterai 92,0 guys. Dan ini speednya. Ini lampu, ini speed. Speed 1, 2, 3. Nah, coba speed 1 guys. Dawes. Dan ini speed satunya guys. Kayak gini. Speed loro, Mas. Speed loro. Oh, mantap guys. Speed loro ini. Oh. Ini speed 3 guys. Ya. Ketiganya kayak gini guys, coraknya bagus sekali, warna biru, mantap guys. Badiannya kayak gitu ya, racing. Ya kayak gitu posisinya. Mas coba kecepatan, kecepatan saja tadi. Eh ya renek ya. Oh ini kan pokoknya sudah tidak ada guys. Ntar kalau ada masih polisi lihat terus guys, nggak boleh dipercaya guys. Tampilannya kayak gitu. Buat rekan-rekan semuanya yang punya sepeda boleh ditiru kayak gini guys. Motifnya, motif ringan aja guys. Tapi ya biaya lumayan guys. Dan dulu begitu aja guys, review dari saya sepeda listrik merek Cool Badak. Oke guys, selamat menonton guys, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.